Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid sekolah? Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi mengenai dengan pentingnya disiplin diri murid-murid. Jadi mengapa kita ataupun mengapa perlunya semua murid di sekolah perlu mematuhi disiplin diri ataupun perlu ada disiplin diri untuk berjaya. Yang pertama, dengan adanya disiplin diri ini, maka bolehlah murid-murid ataupun pelajar-pelajar membentuk tingkah laku yang baik. Kerana tanpa disiplin diri, sudah tentu murid-murid gagal untuk membentuk tingkah laku yang baik. Dengan adanya disiplin diri ini, saya yakin dan percaya bahawa tingkah laku seseorang itu akan lebih terjaga ataupun akan dapat diawasi dengan disiplin diri. Tanpa disiplin diri yang baik ini, sudah tentu murid-murid akan gagal untuk membentuk tingkah laku yang baik. Bahkan tanpa disiplin diri ini, murid-murid akan mudah terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Okay, yang kedua, dengan adanya disiplin diri ini, sudah tentu akan dapat melahirkan keterampilan diri yang tinggi ataupun yang baik. Ataupun dapat membentuk imej diri, personaliti diri yang baik, yang selalu dipuji oleh guru ataupun juga akan mendapat pujian daripada ibu bapa. Okay, yang ketiga, dengan adanya disiplin diri ini, saya yakin akan dapat mengelak daripada murid-murid terjebak dengan perkara-perkara yang negatif. Seperti mengisap rokok, ponteng sekolah, gejala buli, pergaduhan dan sebagainya. Yang keempat, dengan adanya disiplin diri ini, maka murid-murid akan dapat mengamalkan nilai-nilai murni ataupun dapat membentuk ataupun menanam di dalam diri murid-murid ini dengan sikap ataupun nilai-nilai yang baik, yang murni, yang telah dipelajari di dalam mata pelajaran pendidikan Islam ataupun moral. Yang kelima, dengan adanya disiplin diri ini, maka dapat memberi kestabilan diri yang baik kepada murid-murid. Dan yang terakhir sekali, akan menentukan kejayaan pelajar-pelajar ataupun murid-murid daripada segi pelajaran dan juga kerjaya pada masa depan. Kerana di sekolah ini bukan sahaja untuk kita lahirkan murid-murid yang berjaya dalam pelajaran, murid-murid yang cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga boleh melatih, mendidik murid-murid, mendisiplinkan diri selepas tamat alam persekolahan, iaitu di alam pekerjaan nanti. Dan saya harap perkongsian pada kali ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Fikir yang baik, buat yang baik, insya Allah asyik pun akan jadi yang terbaik. Terima kasih.